Hadapan pendukung mereka sendiri dan lepas kali ini Galih Freitas. Sebuah umpan terukur. Septian David. Masuk. Tadi oleh Derek. Lukau terus menjaga ketat pergerakan dari Gustavo. Walaupun kali ini harus melakukan pelanggaran. Ini harus dikhawatirkan tentunya oleh Arema. Memang Gustavo sudah mencetak 7 gol sejauh ini. Galih Freitas lakukan cut inside. Galih Freitas tembakan dari luar kotak penalti yang coba dilakukan oleh Galih tadi. Masih melambung. Serangan berikutnya dari kubu PSIS. Pan crossing ke kotak penalti. Bali Caka lakukan clearance. Mister yang menarik bagi pertandingan. Galih Freitas coba kuasai bola. Berhasil dihentikan tadi Derek. Gustavo coba lakukan screening ball melewati penjagaan dari Lukau. Lagi-lagi Lukau tunjukkan ketenangannya. Bagi Arema kali ini untuk bisa menyerang. Gustavo Charles terlalu pelan tadi bawa umpan side. Baik kerjasama antara dua pemain yang gagal tadi. Umpan panjang dia mencoba penjagaan dari para pemain bertahan Arema. Kan berikutnya coba lancar ke Arema terbebas di sisi kanan anak-anak Arema. Dilihat oleh asisten wasit. Ini Galih Freitas, pemain asing asal Timor Leste yang didatangkan oleh PSIS musim ini. Umpan tarik tadi sebenarnya dari Galih, tetapi menyentuh kaki dari salah satu bek Arema dan berbelok ke arah gawang. Tapi masih ada Schwarzer tadi yang melakukan penyelamatan pertamanya pada sore hari ini. Dewa. Untungan kepada Gustavo tentu menjadi salah satu hal yang harus digarisbawahi oleh Coach Joko Susilo. Nah, kalau menurut kalian siapakah yang akan menjadi juara dalam aksi duel skill antara kedua pemain asing ini? Langsung aja tulis jawabanmu di kolom komentar. Lihat oleh asisten wasit. Galih Freitas Thank you.